Anggota Komisi 3 dari Partai PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, dilaporkan ke Bareskrim Mabespori terkait kasus penganiayaan. Laporan itu disampaikan staf ahli Dita Aditya yang mengaku dianiayanya, yaitu dianiaya Masinton pada 21 Januari lalu. Dita Aditya yang didampingi anggota Badan Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Nasdem, Wibi Andrino, mengatakan saat itu korban dijemput Masinton di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Dita sempat diajak berputar-putar oleh Masinton hingga akhirnya terjadi keributan di dalam mobil yang berujung pemukulan di daerah Cawang, Jakarta Timur. Akibatnya Dita mengalami luka lebam di mata sebelah kanannya. Selain sebagai staf ahli Masinton, Dita Aditya diketahui juga menjabat sebagai kader DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota DPR RI Bapak Masinton. Pada awalnya sebenarnya Dita ini kan pengurus Partai DKI. Beliaunya ini memang bekerja sebagai tenaga ahlinya Bapak Masinton. Nah, waktu tadi ada rapat DKI, kita lihat ini kenapa ini mata? Matanya lebam. Saya tanya, kenapa? Nggak mau cerita. Lama-kelamaan, akhirnya dia mau cerita juga. Di situ langsung saya telepon Pak Masinton. Ada apa ini dengan Dita? Pak Masinton, ya, beliau bilang, nggak ada itu, bukan saya. Saya nggak pernah ini, Dita ini kan juga staff saya, nggak mungkin saya melakukan itu. Saya tanya, benar seperti ini? Beliau jawab, masih ya benar. Oke, ya sudah, saya tanya lagi Dita. Ya betul, Dita bilang ini saya di pool. Ya udahlah, daripada kita berdebat, saya juga udah nanya, saya tawarkan Pak Masinton ini gimana Pak, ya kan? Tapi beliau tidak mengaku, ya lebih baik ya biarlah aparat penegak hukum. Selamat siang, Anda menyimak News Update Berita 1. Pemirsa, polisi telah menahan Jessica Kumala Wongso atas kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Pihak Jessica belum memastikan akan mengajukan pra-peradilan atau tidak atas penetapan status tersangka ini. Tim kuasa hukum Jessica masih belum memastikan akan mengajukan pra-peradilan atau tidak. Mereka pesimis akan dapat menang bila kelak memutuskan akan mengajukan pra-peradilan. Jessica saat ini sudah ditahan di ruang tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Ia tidak memberikan komentar sedikit pun terkait penahanannya itu. Anda kembali bersama kami di Metro Update pasca bentrokan yang melibatkan dua kelompok organisasi kepemudaan di Medan Sumatera Utara. Polisi terus melakukan penjagaan di sejumlah titik keramaian. Polisi juga belum mengetahui pasti penyebab terjadinya bentrokan. Bentrok antara kedua kelompok organisasi kepemudaan ini terjadi di tiga lokasi kawasan bisnis Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi bentrok pertama terjadi di Jalan MH Tamrin, Kota Medan. Meski sempat mereda, namun bentrok kembali terjadi seperti di Jalan Pandu dan Jalan Salak, Kota Medan. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, kayu, besi, bahkan senjata tajam. Akibat bentrok ini, dua orang diduga tewas dan beberapa orang mengalami luka serius. Tak hanya korban jiwa, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 turut dibakar dan dihancurkan oleh massa yang bertikai. Pemicu bentrokan diduga karena adanya ketidaksenangan dari salah satu kelompok ormas saat tengah konvoi. Bentrok pun berlanjut hingga malam hari. Satu pos milik salah satu kelompok pemuda hangus terbakar. Bangunan yang ada di Jalan Brigjen Katamso Medan tersebut dengan cepat dilalap si jago merah. Saat ini aparat kepolisian dari Polda Sumatera Utara, Polresta Medan, Brimob dibantu TNI melakukan patroli dan sweeping untuk mencegah agar bentrokan tidak meluas ke berbagai tempat. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca bentrok, kita terhubung dengan rekan Wilson Purba langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Wilson, bagaimana situasi terkini pasca bentrok? Ya, Zilvia, saat ini kondisi di Jalan MH Tamrin sudah mulai kondusif, masyarakat sudah beraktivitas seperti biasanya dan jalanan juga sudah bisa digunakan. Namun
Di lokasi bentrok ini masih terlihat penjagaan ketat oleh ratusan pihak kepolisian dan juga TNI. Dan tidak hanya di lokasi bentrok ini, sedikitnya ada 2.000 petugas keamanan yang terdiri dari kepolisian dan juga TNI ini mengamankan sejumlah lokasi yang diperkirakan bisa saja terjadi bentrokan susulan, yaitu terutama di Jalan Pandu dan juga Jalan Salak Medan. Dan petugas keamanan di sini juga diperlengkapi dengan senjata tajam untuk mengantisipasi hal-hal buruk atau hal-hal bentrok yang lebih besar ini terjadi. Dan akibat bentrok yang terjadi kemarin sore, Zilvia, ada beberapa mobil dan juga sepeda motor yang dirusak oleh kedua organisasi kepemudaan yang bentrok kemarin, sehingga dan juga bahkan akibat bentrok kemarin ini menimbulkan dua orang korban jiwa yang kami hingga saat ini kami masih belum mengetahui identitasnya karena pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan. Dan juga ada belasan orang yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Bayangkara dan juga rumah sakit Permata Bunda, dan saat ini juga masih mendapatkan perawatan intensif. Dan kami juga masih belum mendapatkan keterangan tentang identitas dari korban yang akibat dari bentrok kemarin. Zilvia. Wilson, lalu apakah polisi sudah menetapkan tersangka dalam bentrok kemarin? Ya Zilvia, beberapa saat lalu kami minta keterangan dari kepolisian bahwa tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Namun untuk jumlah dan berasal dari kubu mana pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lanjutan, karena pihak kepolisian mengaku masih akan terus menyelidiki dan mengembangkan kasus bentrok ini. Pihak kepolisian juga sudah mengaku bahwa sudah memeriksa beberapa saksi, dan lagi-lagi pihak kepolisian belum memberikan keterangan saksi dari pihak mana saja atau berapa orang saksi yang sudah diperiksa, sehingga informasi yang kami dapatkan ini masih sangat minim, karena berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa jumlah tersangka dan jumlah saksi ini bisa berpengaruh kepada adanya bentrokan susulan ataupun berpengaruh kepada penyelidikan dari pihak kepolisian. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa tersangka ini akan bertambah karena penyelidikan masih terus berlanjut. Dan berikut pernyataan dari Kapolresta Medan Mardias. Dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa saksi dan sudah ada beberapa orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan ini terus akan dilaksanakan pengumpulan saksi-saksi, dan kita juga sudah di-backup oleh jajaran kriminal umum Polda Sumut. Zilvia. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Polisi Polda Metro Jaya mengaku telah mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk saksi ahli. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, beberapa alat bukti signifikan telah dikantongi kepolisian. Di antaranya berupa hasil konstruksi alat bukti, hasil konstruksi peristiwa, dan keterangan ahli yang telah diberikan kepada polisi. Dalam kasus tewasnya Mirna, kepolisian menggunakan teori conditio sine qua non. Teori tersebut umum digunakan dalam kasus hukum pidana. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari keluarga Mirna dan teman Mirna, Jessica dan Hani, yang ikut minum kopi bersama Mirna. Jessica, keterangan terdakwa dalam pembuktian 184 KUHAP atau dalam penyidikan keterangan tersangka itu dia bisa diabaikan. Kami menggunakan teori conditio sine qua non, ya, yang nanti itu umum dipakai dalam hukum pidana. Kondisi konstruksi yang dengan alat-alat bukti yang kami miliki, konstruksi peristiwa yang kami miliki, maka seseorang cukup layak ditingkatkan sebagai tersangka. Namun kami harus gelar atau expose bahasanya dengan jaksa penuntut umum. Kami punya harus tunjukkan dulu satu petunjuk atau barang bukti yang krusial, signifikan yang kami miliki. Insya Allah kami yakin itu barang bukti itu cukup signifikan dan sekarang sedang diuji.
Nanti dari situ apa petunjuk jaksa, baru kami kembali untuk lakukan gelar. Penyidik Subdit Jatantras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kematian Wayan Mirna Salihin di hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Saat ditangkap, Jessica bersama kedua orang tuanya. Jessica berada di hotel bersama orang tuanya. Jessica ditangkap pada pukul 7 pagi oleh tim Jatantras Polda Metro yang dipimpin oleh Kompol Tahan Marpau. Jessica saat ini masih diperiksa intensif. Sementara itu menurut Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombespol Krisnamurti, polisi telah menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Mirna tadi malam sebelum akhirnya dilakukan upaya penjemputan paksa.